ada film di kepala ku yang terputar. Adegan romantis memerannya kamu. Di seluruh tempat, di seluruh dunia, dimanapun aku cinta ini terputar. Ada film di kepala ku yang terputar. Adegan romantis memerannya kamu.
Lirik lagu untuk kita Blur 4 jam sebelum rekaman. Jadi kadang-kadang suka kebolak-balik, tapi aku akan berusaha untuk selalu mengingat liriknya. Tepuk tangan sekali untuk kalian semua yang sudah hadir, teman-teman. Aku mau tur. Ini jadi tur pertama kali aku selama aku berkarir. Turnya aku ambil namanya dari satu lagu yang ada di album kedua, tentang sepasang yang lagi ngabisin waktu di pinggir pantai. Terus mereka lagi mau dengerin lagu, terus mau kayak mau berdansa, tapi mereka gak nemu musiknya. Jadi mereka karang sendiri musik itu pakai mulut mereka. Nanti bantu saya untuk mengarang groove-nya. Sedap banget. Inilah dia, Zuzu Zaza. Dekatkanlah sedikit ke hidungku, wangi rambutmu yang mulai terbakar matahari itu, serta kan ikut juga ia mengoyak cerah warna blusu itu.
Kayaknya yang di sini lebih semangat lagi ya, lebih energetik lagi ya. Lucu banget dia bersemangat. Iya. Oke, okay, let's go. Coba nih, kita coba nih. 5, 6, 7, 6, 7, ting tong, 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 ting tong. Lagi, ting tong, ting tong. Dan bagi kamu kenapa? Halo semuanya, selamat datang teman-teman. Semuanya pada suaranya. Kita mau sebut nama-nama planet, oke? Okay? Dari planet yang jauh, dikirim ke bumi untuk
Tadi bilang, tadi ada yang cerita sama aku baru putus sama pacar. Satu-satunya kau patahkan juga. Lalu dia pakai apa untuk jalan ini semua? Emang ada persewaannya? Emang ada persewaannya? Ada persewaannya. Jelas bukan hal mudah. Dia ambil serpihannya sambil dia bingung mulai dari mana beres-beres. Dengan bentuk hatinya kini. Emang ada apa bentuk hati kamu? Ada garis panjang merah dari semacam tanda. Ia orang yang pernah luka. Kalau senyum masih buat mau terlihat selalu kuat. Apa doa yang terbaik yang bisa lo sampein buat teman-teman yang patah hati? Jangan pakai doa gue. Ya. Karena udah berapa panggung lo pakai doa gue. Iya, iya. Coba cari yang baru. Aku berdoa supaya kalau kalian dengerin lagu cinta, kalian enggak keinget sama dia lagi. Gue berdoa mudah-mudahan mantan lo yang punya utang sama lo segera balikin. Semoga yang minta
yang dulu masih bilang sorry banget sayang, ATM aku ketelen. Padahal emang bokeh aja si anjing. Tepuk tangan untuk kalian semua yang sedang beres-beres patah hati ya teman-teman. Kalau lagu berikut ini kira-kira kalian tahu nggak dari intronya doang nih? Karena teman saya ada yang tahu nih lagu ini nih. Capek banget kuliah.
lagi ngerasa kayak orang minyak tidur-tiduran doang, gak mau ngurusin gini-ginian. Atau ada yang lagi ngerasa capek karena dituntut untuk jadi orang yang seperti orang tua kalian mau. Kalau ada satu di antara kalian yang lagi capek, padahal kalian cuma butuh satu kata doang atau satu kalimat doang, tapi gak pernah ada yang menyampaikan ini, biarkan kami menyampaikan ini pada kalian. Satu apresiasi kecil dari kami. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Karin, makan apa ya? Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu super menakakan. Ayo pergi ke tempat langgaran, disajikannya menu-menu andalan. Untukmu yang juara satu, idolaku selalu di mata hati telingaku. Ayo, 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 besok kita pergi makan. Hanya tak seberapa dariku, karena kamu super. Setelah perjalanan banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Sounds Project, teman-teman yang udah bikin Sounds Project di belakang sana, terima kasih banyak. Ini ketiga kali ya kita main di Sounds Project, is that right? Ya, tahun kemarin sama beberapa tahun lalu. Selalu senang rasanya teman-teman bisa ketemu di depan banyak orang untuk bisa menawarkan lagu saya. Saya mau memperkenalkan diri. Ada yang baru pertama kali nonton saya teman-teman? Lovely. Nama saya Sal Priyadi. Saya seorang event organizer dari Sounds Project. Saya seorang penulis lagu yang kebetulan bisa nyanyi lagunya sendiri. Jadi beberapa lagu yang saya bawakan ada lagu yang saya tulis sendiri. Ada satu lagu yang berikutnya akan saya bawakan teman-teman. Satu lagu yang selalu membawa saya pergi ke kenangan-kenangan
yang saya habiskan bersama orang yang tersayang. Kenangan yang sulit banget untuk bisa begitu saja pergi dan hilang. Satu orang pernah ngomong sama saya, duka itu kayak lagi bawa batu di saku. Jadi kamu akan selalu tahu bahwa dia ada sesuatu di saku belakang kamu. Ketika kamu duduk, kamu bisa ngerasain batu itu. Ketika kamu ngapa-ngapain, kamu lagi makan, kamu tahu rasanya ada sesuatu yang mengganjal di belakang. Terus dia bilang, cuma satu yang bisa membuat kamu akan terbiasa dan bersahabat dengan itu. Dia adalah waktu, teman-teman. Jadi untuk kalian semua yang sedang berjuang mengeja duka, percayalah bahwa waktu juga akan turut membuat kalian bersahabat dengan itu. Untuk orang-orang yang tersayang yang telah pergi mendahului kita, teman-teman, kalau ada satu bunga yang bisa mampir, saya selalu berharap bunga itu adalah bunga matahari. Sakit lagi karena
kalian sebelah kanan atau kiri sedang menangis. Mungkin orang tuanya yang sudah pergi tidak kunjung hadir di mimpi mereka, kasih bunga matahari yang kalian bawa ke mereka, teman-teman. Thank you.
Dadah guys.